Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview ini cangkir kopi dari Nespresso dan sendoknya ya. Jadi ini spesial dari Nespresso, kita akan lihat seperti apa isinya dan kelihatan kemewahan dari Nespresso karena packagingnya ini sangat luxury ya. Tampaknya seperti ini, mewah banget ya karena dia hitam dan di sini ada tulisannya Nespresso. Di samping sini, ini ada foto kopi. Ini bagian belakangnya. Ini dia didesain oleh Atelier, Atelier desainnya. Jadi didesain spesial ya, untuk ada desainer khusus yang mendesain. Oke, kita akan buka, kita akan lihat. Ini dia gelasnya dari stainless yang di sininya mengkilap ya. Di sininya Dove. Keren banget ya. Jadi satu paket ini terdiri dari dua buah piring stainless. Di sini kita bisa lihat detailnya. Dan ini dia gelasnya. Gelasnya dua buah. Dan di sini ada semacam keterangan ini atau product review apa aja yang ada. Sendoknya juga ada tiga macam, gelasnya juga ada tiga macam ukurannya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede. Oke, dan sekarang kita akan lihat sendoknya ini. Sendoknya sendiri ini dia dapatnya 5 buah ya. Jadi sendok ini spesial dari Nespresso, Nespresso Collection. Bentuknya seperti ini. Ya, dia ada 5 buah. Jadi ini bisa beraduk-aduk ya. Ini dia cangkirnya yang bagian bawahnya Dove, yang bagian atasnya dia mengkilap ya. Dan ini dia gelasnya, cangkirnya. Dan ini sendoknya. Sendoknya ada 5 buah ya. Oke guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai gelas, cangkir dan sendok dari Nespresso. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar cangkir dan sendok Nespresso ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top.